الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد melanjutkan kembali pembahasan dari risalah Jawami al-Akhbar karya al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala dan kita memasuki hadith yang ke-39 berkata al-Sa'di rahimahullah al-hadith at tasiu thalathun hadith yang ke-39 Anwa'us sulhi jenis-jenis suluh, yaitu perdamaian. Mendamaikan antara dua orang atau lebih yang bertikai. An Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu beliau adalah Abu Abdullah al-Muzani dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda as-sulhu jaizun bainal muslimin sesungguhnya suluh yang dimaksud as-sulhu adalah perdamaian atau mendamaikan antara mereka yang sedang terjadi pertikaian Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sulhu jaizun bainal muslimin." Bahwa perdamaian itu adalah hal yang dibolehkan di antara kaum muslimin. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan tentang diperbolehkannya untuk melakukan sulh. Bahkan hal ini termasuk diantara hal yang dianjurkan. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالسُّلْحُ خَيْرٌ Bahwa melakukan suluh itu adalah kebaikan. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, فَلَا جُنَاحَ أَلَيْهِمَا أَيْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا خَيْرٌ Bahwa tidaklah merupakan sebuah kesalahan apabila antara suami istri yang bertikai untuk melakukan suluh diantara keduanya sebab suluh adalah merupakan bagian dari kebaikan. as merupakan hal yang diperbolehkan dalam perkara apa saja. Baik dalam hal pertikaian antara dua orang yang sedang bermusuhan lalu kemudian seorang berupaya untuk mendabaikan di antara keduanya. Atau pertikaian yang berkaitan dengan masalah harta masalah hutang piutang. Lalu kemudian didamaikan untuk diselesaikan masalah yang terjadi di antara keduanya. Kalau misalnya si A dia mengklaim kepada si B bahwa dia memiliki hutang sebesar satu juta rupiah. Lalu kemudian si B mengingkari. Lalu kemudian seorang sebagai penengah berupaya untuk menyelesaikan yaitu misalnya dengan cara bahwa si A menurunkan menjadi 500 ribu, kemudian si B setuju, lalu kemudian mereka pun melakukan perdamaian dengan memangkas separuh dari hutang tersebut. Maka ini termasuk di antara bentuk sulh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sulh itu adalah perkara yang jaizun. Perkara yang boleh. Bainal muslimin. Di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan atau ahal haraman. Kecuali perdamaian atau suluh yang menyebabkan diharamkannya perkara yang halal atau dihalalkannya perkara yang haram. Maka ini menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti misalnya, mereka melakukan suluh untuk melakukan satu perbuatan yang haram, apakah minum khamar atau berzina, atau mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa kerotoannya, maka ini tentu tidak diperbolehkan dan merupakan hal yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itu, apabila seorang hendak melakukan suluh maka suluh harus dibangun di atas keadilan. Jalla wa ala wa Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا سُلْحَا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Maka hendaknya kalian mendamaikan di antara keduanya dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat keadilan. Lalu Nabi Wasallam bersabda, wal muslimun ala syurutihim, illa syartan haram halalan, aw ahal haraman. Dan kaum muslimin, mereka berjalan di atas syarat-syarat mereka. Kecuali, apabila syarat tersebut, mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Hadis ini, menjelaskan tentang diperbolehkannya membuat sebuah persyaratan dalam satu akad tertentu. Berdasarkan keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ala syurutihim dan kaum muslimin mereka berjalan di atas syarat-syarat mereka. Maka wajib apabila seseorang menetapkan sebuah akad perjanjian lalu kemudian Ditetapkan adanya sebuah persyaratan untuk menunaikan syarat tersebut dan menjalankan syarat tersebut. Misalnya, apabila terjadi sebuah pernikahan, dan pada saat akad, si wanita mensyaratkan bahwa apabila dia hendak menikah, maka dia tidak diperbolehkan dibawa keluar dari kampung halamannya untuk tinggal di tempat selain dari kampung halamannya. Lalu disetujui oleh pihak lelaki, maka itu menjadi syarat yang harus ditunaikan. Demikian pula dalam hal jual beli, misalnya, apabila si A membeli sebuah rumah kepada si B dan si B menyetujuinya. Lalu dia memberi persyaratan bahwa saya akan menjual rumah ini kepadamu, tapi dengan syarat saya akan tinggal di rumah ini selama dua bulan maka disetujui oleh pihak si A, maka syarat itu pun berjalan. Jadi persyaratan ini hukumnya sah. Illa syaratan haram halalan. Kecuali apabila yang ditetapkan itu sebuah syarat yang mengharamkan satu perkara yang halal atau menghalalkan satu perkara yang haram. Menjadi syarat yang batil, syarat yang tidak diperbolehkan. Seperti apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah hendak membebaskan Barirah dari perbudakan, namun disyaratkan oleh para tuannya bahwa Aisyah boleh membebaskannya, namun penisbatan walaknya harus kepada bekas tuannya tersebut. Padahal bukan mereka yang membebaskan. Maka itu menjadi syarat yang batil. Dan syarat yang tidak bisa dijalankan. Karena bertentangan dengan syarat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan al-wala uliman a'taqa bahwa penisbatan wala itu kepada siapa yang membebaskan. Dia yang membebaskan maka dinisbatkan wala kepadanya. Atau misalnya seorang mencaratkan dalam jual beli. Si A hendak menjual barangnya kepada si B. Dia mengatakan saya akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya kepada yang lain. Kamu tidak boleh menjual barang tersebut kepada yang lain, maka ini merupakan syarat yang batil, kecuali apabila ada tujuan yang sahih dibalik dari syarat tersebut, dan ini merupakan pembahasan yang panjang sekali yang berkaitan dengan permasalahan syarat. Namun, kesimpulannya bahwa apabila dalam sebuah akad perjanjian ditetapkan sebuah syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka syarat itu hukumnya sah dan wajib untuk dijalankan. Rawahu ahlus sunan illan nasai. Diriwayatkan oleh ahlus sunan, apabila disebut ahlus sunan, biasanya adalah pemilik kitab sunan yang empat, yaitu Abu Daud At-Tirmidhi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Namun di sini telah dikecualikan bahwa An-Nasai tidak meriwayatkan hadis ini di dalam كتاب سننيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين